Sobat Dealer, kali ini saya akan mengulas spesifikasi full set dari senapan angin Subfusion 2565 Magnum Hitam Chrome. Dan sebelum lanjut ke video ulasannya, jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Jaya Air Rifle. Oke, yuk langsung saja kita ulas spesifikasinya ya Sobat Dealer. Nah, kali ini saya sudah membawa senapan angin Subfusion 2565 Magnum Hitam Chrome. Jadi untuk tampilan senapan anginnya seperti ini ya Sobat Dealer. Oke, untuk spesifikasi dari senapan angin ini, yaitu senapan angin ini memiliki panjang laras 65 cm yang terbuat dari bahan stainless dengan 9 ulir di dalam larasnya. Lalu untuk tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan pilihan dengan OD tabung yaitu 25 mm. Untuk sistem pengisian angin dari senapan angin ini menggunakan pompa tangan atau pompa manual ya Sobat Dealer, dengan tekanan angin minimal 7 kali pompa dan maksimal 20 kali pompa. Untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan visir depan dan visir bagian belakang yang dapat disetting sesuai kebutuhan. Untuk visir bagian belakangnya sudah saya lepas dikarenakan saya memadukan senapan angin ini menggunakan teleskop ya Sobat Dealer. Oke, untuk panjang keseluruhan senapan angin ini yaitu 110 cm dengan berat tanpa aksesoris yaitu 3,5 kg. Untuk model popor dari senapan angin ini yaitu menggunakan model Magnum dengan warna hitam ya Sobat Dealer, dengan warna full hitam. Oke Sobat Dealer, kali ini saya memadukan senapan angin ini menggunakan teleskop, yaitu teleskop EGAMO 39x40EG ya Sobat Dealer. Jadi untuk tampilan teleskopnya seperti ini. Teleskop ini memiliki nyala cahaya retikel yang sangat terang dan juga lensanya sangat jernih. Untuk kisaran jangkauan sasaran dari teleskop ini yaitu 40-50 meter ya Sobat Dealer. Untuk di dalam teleskop ini juga sudah dilengkapi dengan double mounting, kunci L, penutup lensa, pembersih lensa yang pastinya sudah aman ya Sobat Dealer. Oke, kali ini saya juga memadukan senapan angin ini menggunakan peredam EGAMO HW100. Peredam ini dapat meredamkan suara tembakan agar buruan tidak lari dan tidak kabur. Untuk peredam ini dapat meredamkan suara hingga 80% ya Sobat Dealer. Oke, yang terakhir yaitu harga full set dari senapan angin ini dibanderol dengan kisaran 1 jutaan saja kalian sudah mendapatkan senapan angin full set dengan sekece ini ya Sobat Dealer. Oke, bagi kalian yang ingin memiliki senapan angin ini, kalian bisa klik link di description box. Oke, untuk pembelian dari senapan angin ini sudah mendapatkan perlengkapan bonus seperti peredam standar, tali sandang, mimis tester, peredam standar, dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin tadi, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke, seperti biasa untuk mendukung channel ini, jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Jaya Air Rifle. Oke Sobat Bediler, terima kasih. Saya pamit undur diri dan salam bediler.